Pemerintah telah melonggarkan masyarakat untuk mengadakan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Pelonggaran itu mendorong pengurus LDI Brumbung Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mengadakan upacara pengibaran bendera dan berbagai perlombaan. Acara ini diikuti oleh warga LDI dan masyarakat sekitar, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Beberapa perlombaan yang diadakan diantaranya estafet air, tarik sarung, makan kerupuk. Sedangkan, usia dewasa mengikuti perlombaan tusuk balon, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan tersebut, Dewan Penasehat LDI Brumbung Kediri Aris Fahyudi menyampaikan tujuan kegiatan ini. Adapun tujuan kami melaksanakan upacara bendera dan berbagai perlombaan, yaitu untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan partisipasi warga LDI dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Sementara itu, Ketua PAC LDI Brumbung, Kasdi Pribadi mengatakan, upacara bendera salah satu upaya mengenang jasa para pahlawan. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Dan untuk mengisi hari kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dengan kegiatan ini, LDI Brumbung mengharapkan kedepannya acara tersebut dapat diadakan kembali dengan lebih meriah dari tahun-tahun sebelumnya, serta mengajak masyarakat sekitar. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.